Karimun DE tahun 2003 yang DE ya. Manual ya. Manual, dalamnya masuk gini, joknya hanya dibungkus, AC dingin, kaki jaki enak. Pajaknya enggak masih panjang, masih hidup ya kan. Jadi aksesoris lengkap, remote, kamera, mundur lengkap. Harganya enggak sama. Pajak Oktober ya? Ya, masih hidup. 53 juta. Bukanya. Masih nego sampai jadi. Sampai jadi. Wow. Masih tiga ya, Gek ya. Yo, jarang-jarang kalau di Pagi Marno ada Karimun. Kalau mau nyari kijang kapsul, gen pertama tahun 97 AC double. Oke. Di dalamnya ada hoteng tuh, lihat. Udah ada hoteng. Ya. Jadi ini kijang kapsul tahun 97 AC double, power steering, power window. Ini juga dibungkus orangnya rapi banget ya. Betul. Supaya nggak lecet kali ya. Tuh, udah dapetnya mas bu. Cakep. Wangi ya buatnya ya. Betul, wangi. Dan betul. Ini rapi banget. Jadi kalau yang orang ya tinggal di Jakarta, hari ini kan yang short ya, SGX namanya Kijang Kapsul SGX tahun 97, AC double, power steering video, lengkap pokoknya. Pajak nih. Hidup. Pajak hidup. Pajaknya hidup. Panjang. Murah. Gak usah lama-lama. 53 juta. Bukanya. Iya. Masih lengkap ya. Panjang ya. Wangi banget ya. April tahun depan. Ya. Kemarin saya kalau salah nyebut saya buka 57, saya 53. Kalau 53, udah cari cepet aja. Yuk, cepet-cepetan. Karena barang cakep. Banyak banget, barang cakep ya. Dalamnya orisinil. Ya, dalamnya bukan tuh. Dalamnya orisinil semua. Tuh, wangi tuh. Ya kan? Ya. Daripada Krenesta 50 dengan ini. Tuh, wangi banget tuh, ya kan? Tuh. Nah, tuh wangi. Mau yang bagus lagi? Ini ya, Bibi ya, Bibi ya? Ini Bibi Gabi, DX, tahun 2008 juga. Oke. Okay. Arena, lihat dalamnya. Di atas ini tadi ya, warna juga. Wih, mantep. Tuh. Ganteng, rapi. Ya, kalau sana tadi kan 70. Beda. Beda warna. Pajaknya hidup? Pasti hidup. Pajaknya hidup. 75 juta. Bukanya lagi. Bukanya. Ini warnanya beda lihat tuh. Ya, peleknya lihat. Peleknya aksesoris mah. Satu dalam AC, double, dalamnya bersih, kulihat bersih kan. Baru kali ini saya beli mobil bersih. Nah. Artinya pemilik sebelumnya perawatan. Jadi tahun 2008 ya kan, 75 kalau kredit 15 juta DP-nya. Bisa kredit ya teman-teman di Marno Jaya Motor ya. Lihat tuh, rapi kan. Nah, minimal minimal tahun berapa ini kalau mau kredit? 2000 ke atas. Minimal tahun 2000. Ya. Bos, masih goyang 75. Tuh, bagus lagi ya. Masih. Nah, yang ini bagus. Ini kijang Grand Strang. Tahun 96. Okay. Dalamnya masuk orisinil. Malang air itu semua. Ya, Grand Strang nih ya. Dalamnya orisinil. Ini juga dibersihin. Sudah kemarin. Masih double. Power steering, power window. Kalau ini ada. Ya. 1800. Pajaknya gitu. Pajak gitu. Harganya 45 juta. Masih itu. Oh. Grand Vista ya. Bagus nih. Boleh. Tuh, nih. Sini juga terbuka. Nah, ini ciri Grand Vista nih. Ini daging dua nih. Ya, ini kotor aja. Ya kan lihat nih aslinya. Ya kan? 45 masih itu. Ini kijang semua tuh, kijang bilang. Nah, ini kijang B tahun 94. Masih udah double, masih udah double. Wah, udah double. Nah, 5 pasir hidup, 37. 37 itu 18 itu. Kalau kita berapa nih? Tahun 94, sudah jadi ya. Super G, masih udah double, power steering lengkap. 37 harganya. Kalau pasirnya, kalau terima kalian sini 32. 32, pasirnya 3 tahun panjang. Masih. Berapat lagi. Ini kalau nggak salah 3 bulan yang lalu pernah ada ya, dibeli dari orang Sumedang kemarin ngecilin jadi dijual lagi tukar tambah sama Avanza. Avanza kemarin 25 malah mobilnya juga dibawa masih kurang 8 juta. Oke. Mobil saya suruh bawa, janji kalau nggak 3 hari ini kan hari apa ya? Selasa. Mudah-mudahan besok kita sampai 8 juta. Mudah-mudahan, biar denger ini, sekarang kurang 8 juta ya. Untungnya piro.
Mobil di bawah, rumahnya aja nggak tahu loh saya. Rumahnya dia nggak tahu Sumedang di mana. Luar biasa, Pak. 8 juta nggak sedikit. Serius. Tapi yang lain-lain masih ada yang nyangkut nggak, Pak? Ada 20. Ada 20 KB ada. Nggak apa-apa. Biar yang pada mendengarin, bagi bapak-ibu yang masih kurang, tolong hubungin aja. Kalau memang ada masalah, dikomunikasikan aja. Jadi oh, jangan di-silent ya, nanti nggak berkah. Biar rezekinya lancar. Ada 20. 20 ya, kalau itu kemarin satu lot kurang lebih 250 juta. Berapa mobil tuh? Ada yang 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Udah nggak apa-apa. Anggap itu tabungan saya hari tua. Mungkin biasa, Pak. Iya kan? Ini ngomong Panther nih, Panther LM 2006 ya, yang 2500, joknya jalurnya rapi, juga harganya sekarang di sini juga nggak mahal. Masih hidup, okay. Tahun depan. Oke, okay, masih ya, panjang. Masih panjang, mampu, harganya sebenarnya 79 juta. 79 dapat Panther. Tahun 2006 ya, 2006 loh, ini tahun muda. Kalau mau beli 25 juta. Bisa bawa pulang. Bisa. Kurang lebih yang kurang kita bawa. Dua lebih. 2 jutaan ya, selama ya. 3 tahun. Ya. Panther bisa dikredit teman-teman langsungan dengan 2 jutaan berangkat ya, langsung cepet-cepetan booking fee ya. Minimum berapa? 1 juta cukup. 1 juta langsung. Enggak jadi uang kembali. Tapi enggak bisa lama-lama ya, Pak Ji ya. Karena di sini perputarannya yang cukup cepat. Yang penting ada komunikasi. Teman-teman. Komunikasi. Seperti tadi gitu. Seperti kan udah lunas kok kejamnya bilang kena parkir seri 100. Kalau di mall kan begitu. Pak Haji, ini ada yang unik di Marno Jaya Motor, ada kijang warna pink teman-teman. Warna pink. Ini kijang elektrik warna pink. Dalamnya masih orisinil semua. AC-nya dingin, kaki-kaki enak, mesinnya oke, bodinya masih. Masih satu lama. Pajaknya panjang. 93 tahun depan, kartu berdua putih. STNK juga udah pink ya, Pak Haji? Wih, tidak sesuai sama semua. Tidak sesuai. Jadi ini buat ibu-ibu. Betul. Jadi ini mobil ya, ini rumah semuanya warna seperti ini yang punya. Luar biasa pecinta pink. Pink. Jadi kemarin sudah ada yang mau ada dua orang. Bapaknya mau ini, mau ini, anak mau ini sudah sama aja. Ini ada yang sama. Berapa lagi? 69 juta. 69 masih boleh. Masih 2002 ya. Ini jarang-jarang jarang loh. Jadi kijang tahun 2002 yang 1800 EV manual. Lengkap banget. Kak teman-teman, dalam mau sini, pokoknya kali ini tinggal isi bensin. Bungkus langsung, masih goyang dikit-dikit. Oke, ini ada Soluna ya, Pak Ji ya? Iya, ini berhubung nih berapa hari memang anginnya angin. Nah ini debunya agak banyak, nggak apa-apa ya. Jadi hatinya bersih. Betul, itu yang paling penting. Ya, jadi ini mobil Soluna GNI tahun 2000 dan sebenarnya asli, bukan mantan taksi ya. Ini asli, ini masih enak. Pajak panjang, B-nya B Bekasi. Pajak bulan 7 panjang. Nah, ini ada yang sama. Ini 1.5 ya, Pak Ji? 1.5, ya. Manual. Pajak per tahun kena berapa? Ini pajaknya masih 1.1. Ya. Karena tahun 2000 harganya murah. Berapa? 3 juta. Berapa? 43. 43 masih nego. Masih. Sampai jadi. Sampai jadi. Nggak kalah saya. Langsung kalah. Jadiin teman-teman bungkus. Oke, kijang masih banyak pilihan. Banyak banget. Kalau mau yang murah nih ada kijang LS Up tahun 2003 sudah new model. Oke. Ya, joknya ke depan ya. Semua. Power steering, power window lengkap. Ya kan, pajaknya juga masih ulang tahun hari ini. Ulang tahun. Sekali ya, Pak. Nah, baru ulang tahun ini. Okay. Ini saya bantu aja, nggak usah mahal. Kalau adanya? Posisi begini, 63 juta. Bukannya. 2003 ya, sudah new model. Goyang-goyang tipis, pasti bisa ya. Udah kesini aja nih, udah. Merapat ya, lagi, teman-teman. Bungkus. Oke, Pak Haji Marno, ini Krista ya? Ini kalau yang bapak-bapak tinggal di Jawa Barat, satu tiga Raksa Tangerang. Kebetulan ini fans-fans saya jauh-jauh dari Tangerang. Ya, itu mobilnya ke sini. Ini kan empat tani. Betul. Ya, kemarin ada 4 unit. Tinggal satu ini ya? Tinggal satu. Iya. Cepet-cepetan ya? Iya, jadi ini sebetulnya kemarin ada yang minat karena platnya A. Oke. Karena ya mungkin sebetulnya nggak masalah. Mau A, mau B, mau C, nggak masalah. Penting harganya. Iya. Tapi mikir karena memang dominasi itu kalau plat B itu kalau pulang ke Sumatera kemarin itu dari Jakarta gitu. Kalau A kan nggak tahu. Jadi bicara mengenai harga, ini tahun 2001 lah ya? 2001. 2001 ini saya buka harga 70 juta. Bukanya. 70 masih nego ya? Masih. Tadi saya jual yang silver 2002 lah ya?
saya jual cuma berapa, Mbak? 65 jadi biasa juta kasurnya mau diambil. 2002. Iya, 65. Oh, supaya ini yang punya biar denger nih. Karena kemarin mintanya agak tinggi. Oke. Pertama 75 malah. Bu, jangan mahal-mahal. Saya buka aja cuma 69.70. Nah, saya buktikan nanti yang tadi tuh yang saya jual 65 warna silver ya. Ntar sore mau diambil. Yang beli dari Blok M, pengusaha sukses. Wah. Biar ketularan suksesnya ya, betul, Pak, ya. Karena mau membuat usaha mobilnya. Okay, mobilnya banyak. Biasa. Nah, okay. Ini ada yang warna biru. Nah, ini kalau yang mau murah nyari yang GX Gen 1 di tahun 97 ya. Okay. B-nya B Timur, tebet nih, punya Pak RW. Pak RW. 2 tahun lalu beli sama saya. Jadi kembali lagi. Udah balik nama dia. Kebetulan kemarin katanya mau petakan sudah mau dijual. Mudah-mudahan jadi. Kita doain ya. Karena kalau masalah rumah atau tanah itu memang kalau samping satu dibeli, kalau mobil bisa kemana aja ya. Betul. Jadi kembali harga ini sebuah mahal-mahal. Tanah orangnya lagi butuh. Kijangnya legit tahun 97 ya. AC double, power steering, power window lengkap, dalamnya orisinil. Macet itu. Harga 55. Bukanya. Masih nego sampai masih, jadi juga. Masih. Tadi kan yang SD 53. Betul. Karena beda panjang. Beda panjang. Nah, harganya beda. Nambah dikit. Betul. Iya. Oke. Okay. Nah, ini kijang apa nih? Ini kijang Super G juga. Super G. Tahun 94. Banyak pilihan ya, Pak, ya. Sudah power steering. Okay. Ya. Ini sama nih, udah power steering 94. Ini saya buka harga sama 33 juta aja. 33. Tapi pajak gimana, Pak? Hidup. Hidup. Ya, hidup. 33 teman-teman pajak ya. Hidup. Tahun 94 sudah power steering 5 pintu, udah mau dibuat ya. Genitra. Satu brand. Asik. Pokoknya ini harganya karena kijangnya banyak, ya kan? Nah. Biar cepat ini ya, habis cepet ya muter, lagi ya. Cepat muter. Teman-teman banyak kijang, coba 30-an aja. Tapi kalau teman-teman punya budget di bawah itu juga ada. Ya. Oke, ini Corolla ya. Jadi Toyota Corolla tahun 94 yang SCG, betul. Ya kan? Saya bilang ini dalamnya orisinil, ya kan? Mesin bagus, pajaknya itu. Ini yang 1600 ya? Nih. 16, ini ya? Saya buka sama Solona tadi. Tahunnya beda 10 tahun ya, beda kan tuh 2000 nih. Saya buka sama 43. 43 bukanya. Masih nego. Sampai gitu. Iya. Wow, mas lagi teman-teman. Okay. Asik. Kita ke depan ya. Banyak okay. Ada yang antik depan. Yang antik nih. Ada. Banyak ini kijang banget nih, kotor banget ya. Ini kijang super long. Oke. Okay. Ini Nasmoko yang tahun 96 yang 1800 5 itu. Mesinnya halus, aslinya dingin ya, pelek racing. Nah, ya kan yang long nih. Ini satu harga juga enggak apa-apa. 33 juta mobil itu. Ya, tahun 96 long ya. Kijang ini harganya pokoknya ada 34 dan 10 unit ikan super semua, di rumah ada 6 iya, karena gak muat ini pajak hidup ya? Prima hidup. Prima hidup masih tahun depan nah, kalau kajian gitu gak salah lama 30 juta nah. Kalau ini beda tahun, ini 69. 2012 Pak Cetir hidup, siap ngangkut barang. Nah. Nego ya Pak Cik? Nego, ini kan banyak nyari pickup nih. Betul, buat usahanya Pak Cik. Bungkus lagi. Ya, jadi untuk apa kali ini ya, untuk di rumah masih ada 3 juta Matic 24. Karena super, Matic-nya enak, mesin enak, harga juga. Ada Jerry harganya 31 juta warna super. Ada lagi kijang super long G tahun 96. Harganya itu 37. Semuanya hafal kan? Nah, 37. Banyak temen banyak ya kan. Enggak apa-apa nanti kalau mau ini ada lagi masih ada LG tadi. Ada Brio. Ada Brio. Ada kijang merah. Dia nah, terkembang. Penasaran teman-teman. Ya. Dan banyak juga yang beli online. Jadi kalau teman-teman sibuk, nggak sempet cek unit atau mau terima di rumah, juga bisa dibantu di sini. Sudah semuanya serba bisa ya. Semua bisa selalu dilayani dengan baik bersama Pak Haji Marto, teman-teman.
banyak orang, dan semoga video ini bermanfaat juga buat kalian semua, dan kita doakan semuanya selalu sehat, sukses, rezeki berlimpah. Amin. Asik banget. Semangat. Semangat. Okay.